Macam biasalah kalau Realme kan, ha, tiap-tiap bulan kita ada. Dan untuk bulan ni kita ada Realme 7 tapi kali ni 5G. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buka kotak untuk Realme 7 5G. Okey, anda tengok. Ha, rasanya dia lebih kurang macam Realme 7 tapi apa yang lain tu kan. Jadi dalam video kali ni kita unbox dulu. Jadi jom kita mula. So macam tengok kan, okey, dia tulis Realme 7 tapi ada 5G kat sini. Okey, yang lain sama, tengok kat bahagian belakang. So dekat bahagian belakang kita ditulis, okey, kat atas Realme 7 5G dia menggunakan chipset Dimensity 800U 5G chip. Saya panggil sebagai chipset Dimensity lah kan. Okey, kalau dekat Realme 7 sebelum ni kita ada chipset MediaTek juga. Dan untuk Realme 7 yang lama tu, tak silap saya, dia menggunakan chipset gaming kot, Helio G95. Okey, kalau kat sini kita tengok, ini ialah Realme 7 5G Dimensity 800U. First time saya dengar ni Dimensity punya MediaTek kan. Dan saya rasa ini antara yang pertama masuk kat Malaysia. Yang lain lebih kurang je kot, dia ada 120Hz Ultra Smooth Display. Kalau dekat Realme 7 tak silap saya hanya ada 90Hz, tapi sekarang ada 120Hz. Ok, satu peningkatan yang baik. Kemudian kita ada 48MP biasa, 30W, 5000mAh bateri. Ok, mesti lagi Realme 7. Jadi kita buka plastik dulu sebab saya pun tak tahu macam mana keadaan dalam dia. Kita buka sama-sama. Ok, saya rasa macam biasalah. First kali kita akan dapat sampul yang dia tulis. Ok, ha, hey, welcome to Realme Realme family. Okey, macam biasa kita buka dulu dan kita ambil casing dia. Okey, yang lain tak ada apa. Casing mesti lagi casing Lucina jelly case warna gelap sikit. Yang lain tak ada apa, quick guide dan juga important information guide. Okey, bahagian dalam ni kita ambil, ini phone dia. Jadi phone yang saya dapat kali ni ialah warna silver. Wow, macam lain sikit je. Jadi kita cuba buka dulu. Okey, kita cuba tanggalkan. Okey, kat sini saya nampak dia tulis NFC sensing area. Ada NFC ke? Jadi inilah dia kita punya smartphone Realme 7 5G. Kita onkan dulu. Okey, sekejap lagi kita balik. Okey, ada something yang saya nampak pelik sikit kat situ. Tak apa, tengok kat bahagian bawah ni. Okey, diberikan ini ialah charger USB Type-C. Okey, dan kemudian kita ada sebuah adapter. Biasalah adapter ni bukan adapter yang official Malaysia. So dia 2 pin je dan dia menyokong 30W fast charging. Okey, semua lengkap. Jadi inilah smartphone ni yang kita nantikan. Okey, kita set up kejap dulu. Smartphone ni walaupun orang kata dia punya design mesti sama ke apa kan, tapi kalau dah tukar dia punya chipset, dia dah jadi lain tau. Nak kata dia lebih baik ataupun tidak tu saya tak pasti. Kita kena cuba dan saya akan bagi tahu dalam video review nanti. Jadi dah settle setup. Okey, tengok kat bahagian belakang, mesti nak tengok. Ha, inilah design dia. Kita buka dulu benda ni dan Nana mendeh tengok. Oh, dia tulis Realme besar-besar dekat sini. Haha. Dia nampak macam mana tau, nak cakap tau. Dia nampak macam bercahaya tapi bukan ada cahaya tau. Dia lebih kepada pantulan cahaya. Ini kalau pakai casing, saya tak pasti kalau nampak ke tak kan. Saya cuba letak casing. Okay, kalau pakai jelly case casing ni still lagi nampak Realme dia. Haha, tengok besar kan dekat smartphone ni. Dan tempat dia letak jenama Realme ni agak okey sebab dia letak bukanlah orang kata macam kat atas ni ke atau kat tengah ke, tapi letak kat bahagian bawah sikit. So orang boleh tahulah yang anda gunakan peranti Realme. Dah tulis besar-besar dah. Dan inilah Realme 5G. Okay, yang lain rasanya still sama design dia, tak ada yang lain. Tapi sedap dia pegang kalau pakai casing ni. Tapi takpelah, kita cabut dulu. Okay, kita cabut dulu. Dan anda tengok, saya sebenarnya tak sinat sangat kalau logo besar. Tapi logo ni dia lain daripada yang lain tau. Dia dah macam ada pantulan sikit. Itu yang menarik itu. Okey, tak apa, sekarang kita nak cuba test pertama kita, iaitu ialah kamera. Jom. Okey, kita tengok gambar yang saya tangkap dekat sini. Okey, first kali saya tangkap gambar saya punya laptop. Okey, kalau tengok kat sini dia punya warna dia macam menonjol sikit kat sini. Okey, mungkin tak nampak dekat saya punya phone ni lah, tapi anda boleh nampak dekat saya punya, bagi contoh kat bahagian kiri atau kanan ni. Okey, dia punya tangkapan tu warna dia agak boost. Okey, tak apa. Tengok next pula, kita ada kita punya portrait. Jadi untuk portrait ni saya boleh katakan dia punya cutting dia agak okey untuk mid range, dan saya suka dia punya warna dia. Dia cuba boost kepada warna yang lebih contrast. Tapi mungkin setengah orang dia tak sukalah sebab warna dia mungkin melebih. Okey, sekarang kita ada pula selfie. Jadi ini yang selfie saya gunakan, mungkin nampak macam smooth gila muka saya kan. Tapi ini saya rasa ini ialah portrait tau, sebab kat belakang kalau nak tengok dia macam dah blur, tapi cutting dia tak apa cantik sikit kat sini.
Tapi tanggapan selfie dia bagi saya okey kan. Okey. Next pula, ini ialah tanpa beauty mode, tak silap saya. Tanggapan tanpa beauty mode dia still lagi akan smoothkan muka. Saya tak berapa sure kenapa, tapi ini tanggapan biasa bukan portrait. Yang ini rasanya gunakan AI punya beauty mode. Anda boleh nampak lagi smooth berbanding yang tadi. Kemudian kita ada, ini ialah tanggapan mic, tapi yang ini yang biasa, okey. Bukan guna portrait mode. Tapi still lagi dia cuba untuk belakang tu dia blur sikit. Ah, okey. Yang ini lah tanggapan biasa. Warna dia warna yang pekat sangat. Kalau warna, kalau anda tengok warna kotak Redmi 7 5G ni, ha, ada warna kuning. Tapi kat sampai sini jadi warna oren lah. Mungkin sebab saya onkan chroma boost. Saya cuba, oh saya tak onkan chroma boost. Okey, dia panggil sebagai AI scene. Oh, dia tak panggil chroma boost eh. Menarik, menarik. Okey, satu penambahbaikan yang pelik. Night mode saya tak boleh test lah sebab sekarang bukan malam. Jadi okey, itu ialah kamera. Sekarang kita nak cuba dia punya mic pula, nak tengok best ke tak. Jadi sekarang kita nak test kita punya dia. Jadi sekarang kita nak test Realme 7 5G punya dia punya speaker. Okey, kat bahagian bawah ni kita cuba satu lagu. Okey. Wow, slownya. Serius lah Realme. Okay, kalau saya cuba yang paling slow memang tak dengar langsung ni. Memang gila-gila slownya. Jadi itulah test untuk kita punya speaker. Dan saya boleh katakan speaker dia okay lah, average lah. Saya boleh katakan lah, dia punya bunyi bass dia tak berapa nak punchy sangat. Okay lah, biasa lah. Jadi itulah pandang pertama saya untuk Realme 7 5G. Dan juga kat bagian belakang ni, kalau anda pegang anda tak rasa pun ada tulisan Realme. Okay, kotlah mungkin anda yang tertanya-tanya kan, ada tulisan Realme kot dia letak stiker ke apa. Tak, tak, tak. Dia bahagian dalam ni rasanya. Jadi apa pula pendapat anda tentang Realme 7? Adakah ini peranti yang cantik menarik? Ha, sebab rekaan dia dah pelik sikit berbanding dengan Realme 7 yang asal tu. Dan 5G ni menggunakan chipset yang lain berbanding dengan Realme 7 biasa. Jadi nyatakan pendapat anda tentang Realme 7 5G dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.